Selamat datang di BC Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghidupkan komputer atau laptop atau netbook yang tiba-tiba mati sendiri karena jarang dipakai. Kebetulan ini laptopnya atau netbooknya adalah mereknya Lenovo E1030. Permasalahannya seperti ini. Kita tekan, tidak bisa nyala. Ini kita tekan, tidak bisa nyala. Kita tekan tombol powernya, nah, maka caranya sangat mudah. Kita lepas baterainya terlebih dahulu. Setelah kita lepas, kita tekan tombol powernya selama 1 menit. Sudah 1 menit kita lepas, kemudian kita pasang baterainya lagi. Kemudian tancapkan ke casnya. Coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya laptop bisa menyala dengan metode sederhana seperti tadi. Metode ini tidak hanya bisa digunakan untuk seri Lenovo, tapi bisa dicoba dan dipraktekkan